Halo guys, assalamualaikum guys. Bingung ya mau daftar step by stepnya jadi afiliator ya. Ikutin step by step cara daftar afiliator. Mau ngapain yang pertama harus dilakukan sebagai afiliator itu ngapain sih itu? Apa yang harus dilakukan masih bingung. Ikutin ini ya videonya ya. Sambil ini mau ngadik kecil lo. Ini saya sambil mau ngomong ini guys. Udah nangis guys. Oke, ikuti ya video ini ya step by step. Cara daftar afiliator mulai dari awal biar nggak bingung ngapain sih awalnya sampai mendapatkan cuan ya, sampai pecah telur. Oke, ikutin ya. Jumpa lagi dengan misteri ya. Cara daftar TikTok Shop ya tanpa 1000 follower atau 2000 follower, caranya gampang. Gimana aja guys, langsung saja kita buka ini ya, Play Store. Kita download dulu TikTok Seller. Oke, kelihatan ya, gelap ya geser guys, gelap guys, gelap ya. Oke, kita install langsung aja guys ya, ternyata emang gelap guys. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke ini ya, ditunggu ya. Ini sambil nunggu sambil kita masuk ke Play Store guys. Play Store kita login. Kita login TikTok Seller ya guys. Kita login TikTok Seller ya. TikTok Seller. Oke. Masuk ke sini ya, TikTok. TikTok Seller. TikTok Shop Seller login ya. TikTok Shop Seller login. Masuk ke sini guys. TikTok Shop Seller login. Oke, masuk. Kemudian kita masuk ya guys. Masuk dengan akun TikTok ya. Selanjutnya masuk ke TikTok, gunakan nomor telepon, email atau nama pengguna. Di sini aku masuk email nama pengguna ya. Aku percepat ya. Oke, kemudian kita otorisasikan ya. Nah, ini ya, masih baru ya, baru nyel ya. Tidak bisa untuk dibuat live. Tidak bisa dibuat untuk live ya. Cuman hanya template story kamera unggah ya. Jadi kita mau membuat dia bisa jadi live. Verifikasi dokumennya kita isi ya. Kita isi perorangan, nama tokonya apa, siapa pemiliknya, ini pakai KTP bla bla bla. Kemudian nama perwalian hukum, namanya seperti ini, nomor KTP-nya, tanggal lahir, gunakan nomor telepon ya. Langsung kita simpan. Konfirmasi ya. Oke, langsung kita simpan. Oke, verifikasi domain. Dalam verifikasi proses ini ya guys. Proses. Dokumen Anda sedang ditinjau. Produk Anda akan terlihat oleh pembeli. Setelah Anda terverifikasi, terima kasih telah menunggu. Oke. Coba tes, coba tes nanti ya. Belum ada ini. Dalam verifikasi, kita tunggu ya guys. Udah setelah tadi udah di anu ya, udah di apa, udah di setting ya. Sekarang kita lihat ya di TikToknya ya, apakah udah bisa live atau belum. Ternyata udah bisa live ya guys ya, berhasil ya. Selamat mencoba, mudah sekali kok guys. Salam sukses.